Pemirsa, di tengah merebaknya isu kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap sapi dan kerbau di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ternyata juga berimbas terhadap penjualan ternak maupun daging sapi segar di pasaran. Terkait hal tersebut, Bulog Cabang Kuala Tungkal memastikan produk daging beku yang mereka jual masih dalam kategori aman dan bebas dari PMK. Produk daging dari Bulog yang masuk di Provinsi Jambi tidak luput dari pengawasan dan pengecekan kesehatan. Terlebih saat ini, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak tengah merebak di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga daging beku kerbau yang dijual di kantor cabang Bulog Kuala Tungkal dipastikan dalam kategori aman dan sehat atau bebas dari penyakit PMK. Kepala Kantor Cabang Bulog Kuala Tungkal Andi Setiawan mengatakan, butuh proses inventarisasi atau pemeriksaan terhadap daging beku milik Bulog ini. Yang mana ada dua pengawasan distribusi daging beku Bulog yang dilakukan, yakni Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian DKI, serta dari Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat Veteriner Farma. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak khawatir ketika mengkonsumsi daging beku yang dijual Bulog. Kita atau daging beku kita perum Bulog ini kan dari Kantor Kuala Tungkal, itu kita dapat movement dari DKI, dari Jambi, tapi Jambi itu dapat dari DKI. Nah, barang itu masuk ke gudang Jambi dan gudang Bulog ini tentunya sudah diperiksa dulu di gudang DKI sana oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, Provinsi DKI sana. Jadi kita dapat surat SKKPH namanya, Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan. Dan hasilnya negatif. Terus juga sebelumnya Bulog Pusat juga sudah berkoordinasi dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sudah diambil sampel juga, alhamdulillah negatif juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa daging kita, kerbau beku yang diimpor, kebetulan itu merupakan stok dari Bulog, insya Allah aman dari PMK. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.